Ya, halo guys. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Kali ini LGR udah ada update event baru lagi guys. Untuk eventnya ada card ya. Untuk cardnya ada Evo Dion guys. Lagi-lagi Evo ya yang dirilis. Untuk skillnya kita coba lihat di codec guys. Oke, di sini ada Evo Dion dan Evo Janjau guys yang dirilis ya. Kita coba lihat skill dari Evo Dion. Saat buat 3 bangunan 50% pindah ke tempat semula plus 10. Kemudian kunci-kunci ya, berarti ini spaceship guys. Tapi presentasenya lebih besar ya, 50%. Kemudian skill keduanya itu saat buat bangunan 50% charge energy guys. Saat maksimal charge energinya itu pasang Fin Garden ya, seperti Dark Dion. Kemudian ada 65% abaikan bebas sewa saat lawan tiba di area yang terkunci ya guys. 80% hancurkan angel card ya, berarti ada sobek angelnya 80% guys, mantap. Kemudian untuk Evo Janjau itu skillnya seperti ini, diskontrol 53% saat bangun landmark, 40% lempar dadu lagi guys tiba di area lawan satu kali bebas ya. Kemudian skill keduanya itu bangun landmark ya guys, yang bangun satu bangunan bisa jadi landmark 70% ya, bayar tambahan kali 10 nya. Kemudian ada saat tiba di area lawan 60% raih marble sebesar 3 kali gaji guys. Oke, langsung saja kita ke card event guys. Di sini ada play event, ada special event seperti biasa. Oh, special event ini ada S plus Janjau guys dan Evo Janjau. Untuk dapetinnya harus main dan raih ya di arena map. Oke, kita ke card eventnya yang Evo Dion. Selain Evo Dion di sini ada Evo Sweet CL ya, yang di ngabisin diamond saya banyak sekali tapi nggak down. Kemudian di sini ada Dion biasa guys. Untuk Evo Dion harus kumpulin 5S, Evo Sweet CL juga sama. Kemudian untuk Dion biasa itu 2S bisa dapat Dion ya. Untuk dapetin S nya harus kumpulin tas, kemudian baju dan juga celana guys, masing-masing 2 biji ya, jadi harus kumpulin 10 semuanya guys. Oke, karena diamond kita habis, kali ini kita nge-gameplay aja guys. Diamond kita sedikit ya, jadi kali ini nge-gameplay aja. Ada Autumn Arena Map guys di event kali ini, kita coba main di sana guys. Oke, untuk susunan dari Juni saya pakaiin helm defense, kemudian helm tonjok atau Exil King Punch Gun guys. Kemudian kita pakai seperti biasa ada chat untuk Juni, dan kita pakai seal jetpack guys. Langsung saja kita main di map arena Gaskan. Lawan kita ada EAK. Ya pakai Janjau. Janjau biasa kan? Ya. Lawannya mudah banget ini. Asalkan dadu kita nggak ngaco, guys. Jadi ini di map arena ada tambahan gambarnya, guys. Bendera-bendera gitu sama daun-daun ya. Jadi runggut. Alias pun penuhan guys, ini penuhan. Oke, Janjau ambil di 10. Dia ambil lagi 10 lagi. Kenapa bendera Indonesianya nggak ada guys? Ya Thailand. Yang lihat bendera Indonesia coba kasih tahu di mana. Ambil double 12. Adanya Belanda guys. Pindah di sini. Tak ambil double. Oh iya, ini ada. Ada bendera Indonesia samping bendera Rusia ya. Saya kira nggak ada, guys. Oke, kita ambil double 12. Ini benar-benar ngaco, guys. Ngaco ini guys. Oke, dia ambil 10.
kita harus doublein level 2. Oke, pindah di sini guys, doublein lagi, doublein lagi guys. Udah sini aja biar ngelain. Oke, Chanjiao ambil berapa? 3, 5. Dia ambil 8 guys. Oke, kita ambil, aduh diambil alih ya, kita ambil double 2. Cat bagus. Kita ambil double 12 guys. Double 12. Nanti didoublein lagi ya. Kau udah dicap. Oke, belum. Kita ambil double 12. Pindah. Oke, kita menang lain guys. Untuk Juni ini memang jagonya ngelain guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk nge-gameplaynya, karena enggak mood guys. Oke, jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau enggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.